Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua, nggak ada yang sakit, dan semoga semuanya dalam keadaan baik ya teman-teman. Amin. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video aku, yang selalu setia, yang gak pernah bosan dengan semua video-video receh aku. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang baru gabung, yang baru tahu channel aku, kalian betah ya dengan video-video aku, betah nonton gitu ya teman-teman. Oke, hari ini aku mau masak-memasak seperti biasa. Aku mau masak ikan teri. Yang mau aku masak kayak gini aja, pakai bumbunya cuman cabe, bawang, terus tomat. Ini bumbunya aku iris semua. Untuk terinya ini aku pakai teri nasi atau teri apa nih namanya, teri Medan ya. Tapi aku suka bilangnya ini tuh teri nasi. Ini kemarin aku beli di Si Abah, harganya 10.000. Menurut aku segini tuh udah banyak banget, harganya pun cuma 10.000. Untuk ikan teri ini udah bingung mau dimasak apa gitu ya teman-teman. Mau dimasak balado kayaknya udah agak bosen, jadi ini mau aku tumis aja. Jadi nanti mau aku tumis, terus nanti ditambahin pakai kacang tanah. Oke, ini untuk menu yang kedua. Aku mau bikin mie goreng. Untuk mie-nya ini aku pakai mie burung dara. Tuh, ini aku beli ini kemarin pas di Kerawang. Pas aku ke warung, terus ini di warungnya tuh ada ini. Jadi ya udah aku beli aja. Ini segini juga udah banyak kok teman-teman buat kita bertiga. Direbus, ini direbusnya sebentar biar nggak terlalu lembek. Dan nanti kalau misalnya udah direbus seperti ini, maksudnya nanti tinggal aku tambahin minyak sedikit sama kecap. Cuman ini pas aku ngasih kecap sama minyak goreng tuh kelupaan teman-teman untuk nge-record. Jadi ya udah, ini pas udah aku kasih kecap sama minyak. Lanjut, ini untuk bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Terus nanti tinggal aku kasih lada, karena aku suka kayak mie goreng kayak gini tuh berasa gitu teman-teman untuk ladahnya. Dan ini untuk ladahnya aku kasih agak banyakan, ditumis sampai benar-benar mateng. Dan udah deh, nanti tinggal aku tambahin sawi. Seasoningnya dikasih kaldu ayam, terus garam sama micin pastinya. Masakan yang aku masak tuh sebenarnya sederhana banget, dan aku yakin kalian di rumah lebih jago dari aku masaknya. Jadi ini mah aku cuman share aja ya teman-teman. Karena aku suka malu juga sih kalau misalnya share video tuh masakannya itu-itu aja. Dan yang aku masak juga ya masakan sederhana, dan yang pastikan teman-teman juga udah jago lah. Kayak masak-masak kayak gini mah untuk bumbunya tuh udah nggak pakai lihat-lihat resep lagi, udah ada di luar kepala ya teman-teman. Ini aku lupa banget keingetannya pas ini aku lagi ngedit, lagi dubbing, keingetan kenapa nggak dikasih saus tiram biar lebih enak. Ini aku nggak ditambahin saus tiram teman-teman. Tapi ini juga lumayan enak kok, tapi kayaknya lebih mantep lagi dikasih saus tiram ya. Alhamdulillah ini udah mateng. Yang pertama ini aku masak mie goreng, terus lanjut aku mau masak ikan teri. Dan ini yang pertama aku goreng kacang tanahnya terlebih dahulu. Ini sengaja banget minyaknya belum panas aku masukin, karena kalau misalnya udah panas aku masukin, dia tuh suka cepet hangus, tapi kacang tanahnya belum mateng, jadi suka aku masukin duluan. Lanjut, ini aku goreng dulu untuk teri nasinya sampai dia benar-benar kering biar nanti tuh kriuk. Untuk menu teri ini udah sering banget aku share, cuman untuk terinya kadang aku ganti-ganti, kadang teri jamrong atau orang bilangnya teri sampah, kadang teri jengki atau teri nasi ini ya teman-teman. Dan aku lebih senang teri itu dimasak seperti ini karena lebih gampang untuk perbumbuannya, tinggal diiris-iris aja. Kalau di balado sih agak ribet karena harus di blender terlebih dahulu. Jadi ya kadang sih kalau misalnya udah bosen mah dimasak seperti ini, ya paling aku balado, nanti ditambahin entah itu tempe dan juga dikasih kacang tanah juga.
Nah, ini untuk bawangnya udah matang, baru aku masukin tomat. Dan kalau udah masuk tomat, baru aku masukin kacang tanah sama teri yang udah aku goreng. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya apinya aku matiin aja. Dan ini aku aduk-aduk sampai dia benar-benar rata. Untuk teri ini nggak aku kasih garam lagi ya teman-teman, cuma dikasih micin aja udah cukup. Karena dari teri juga masih ada asin-asinnya gitu, biar nggak terlalu asin. Jadi nggak perlu tambahin garam. Alhamdulillah ini udah mateng. Jadi menu hari ini tuh cuman ini aja. Nggak tahu sih ini nyambung atau enggak, tapi biarkanlah ya teman-teman. Karena aku sudah bingung dengan masakan yang aku mau masak. Kayaknya udah lagu lama banget ya teman-teman, kalau aku setiap mau masak tuh pasti bingung banget apa yang mau dimasak. Dan jeleknya aku kalau setiap belanja mingguan itu aku gak pernah punya planning gitu ya, seminggu ke depan itu mau masak apa. Jadi kalau belanja teh udah we belanja-belanja aja teman-teman. Jadi gak pernah ada planning seminggu ke depan mau masak apa. Karena suka bingung juga sih kalau ditulis kayak gitu teman-teman. Terkadang kalau misalnya udah aku planning nih mau masak apa, nanti itu di tukang sayurnya ini nggak ada, itu nggak ada. Nah itu yang kadang-kadang suka aku bikin males dan mager juga gitu. Ditambah aku juga emang orang-orangnya tuh emang agak adil pokoknya teman-teman, soal makanan gitu. Dibilang adil banget enggak gitu ya, pokoknya susah-susah gampang lah. Kayak adik aku aja, kayak makan sama gorengan aja sih sebenarnya udah jadi gitu ya. Tapi ya gak mungkin juga gitu aku masak gorengan terus setiap hari. Oke, ini aku lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Ngomongnya tuh udah ngalor ngidul banget kalau aku dubbing. Pokoknya kadang gak nyambung, mohon dimaklumi. Karena bingung setiap hari itu aku dubbing. Dan yang aku dubbing tuh itu-itu aja ya teman-teman. Nah ini aku lagi bersihin untuk kompor biar bersih. Jangan lupa dikasih semprotan Mister Muscle biar nggak bau. Karena aku juga kan tadi habis goreng ikan teri. Nah kalau misalnya nggak disemprot pakai Mister Muscle, nanti tuh suka mengundang lalat teman-teman. Karena mungkin bau apa sih, kayak bau ikan asin gitu, jadi suka datang gitu untuk lalatnya. Makanya kalau habis goreng atau masak-masakan ikan asin atau yang amis-amis, harus disemprot pakai Mister Muscle. Karena kalau pakai Mister Muscle tuh jadi wangi dapurnya teman-teman. Lanjut, ini aku nyupir-menyupir, padahal ini tuh aku tadi sambil masak sambil nyuci piring juga. Dan ini aku mau minta maaf ke teman-teman kalau di setiap aku videonya masak, aku tuh jarang nampilin wajah. Karena apa? Karena gerah yang luar biasa teman-teman. Jadi kalau bikin video masak itu tuh aku cuman pakai daster, dan untuk bagian tangannya aku pakai mangset aja. Kadang ya nggak pakai mangset juga, jadi yang aku liatin tuh kayak bagian telapak tangan aja teman-teman. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman, apalagi dapur aku tuh sempit dan untuk pengambilan video tuh emang agak susah. Karena memang sempit banget untuk dapurnya. Ini aku lagi beresin area ruang tamu, dan sebenarnya ini videonya tuh aku lanjutin di siang hari sekitaran jam 1 atau jam 2 teman-teman. Nah tadi tuh aku habis kedatangan tukang servis AC, dan di video kemarin kalau nggak salah aku udah cerita kalau AC aku tuh udah nggak dingin. Dan aku bilang ke tukang AC-nya gitu ya, kalau AC-nya udah nggak dingin, dan kata dia sih kayaknya dia tuh harus dibongkar untuk bagian AC luar sama dalamnya. Jadi kayak harus diturunin gitu teman-teman di service pool. Dan kemarin dia minta 450.000. Dan aku bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, service aja. Daripada aku tidur selalu kepanasan karena AC-nya nggak dingin. Jadi rasanya tuh kayak rasa pakai kipas. Terus tadi pas dia dateng, dia cek terlebih dahulu. Pokoknya aku tuh udah percaya banget sama teknisi AC aku ya teman-teman. Jadi aku percaya banget sama dia. Terus tadi tuh pas dia dateng, langsung dia cek. Dan katanya ntar dulu deh, jangan dibongkar dulu untuk AC bagian luar sama dalam, mau dicek dulu. Nah tadi tuh dia cek untuk AC bagian dalamnya, dan ternyata udah karatan banget untuk AC aku. Karena mungkin AC aku tuh udah
lumayan sepuh ya teman-teman, udah 10 tahun lebih, bahkan mungkin mau 11 tahun. Jadi kayaknya udah waktunya ganti teman-teman, cuman aku belum ada uangnya kalau misalnya aku harus ganti yang baru. Kalau yang second sih banyak gitu, kalau misalnya mau tukar tambah kayak gitu, cuman aku nggak mau lah kalau diganti yang second kayaknya apa ya, kayak takut aja gitu nanti itu akan rusak lagi. Kalau yang baru kan kita tuh kayak nggak penasaran aja teman-teman. Dan jadinya tadi AC aku tuh nggak jadi dibongkar, jadi sama tukang AC-nya cuman ditambahin preon sama dicuci. Mudah-mudahan sih ini bertahan, kata tukang AC 2 atau 3 bulan. Mudah-mudahan sih lebih, biar aku ada napas gitu ya teman-teman untuk beli yang baru. Karena memang Masya Allah di bulan ini tuh lagi banyak banget pengeluaran. Yang pertama sekolah anak, terus yang kedua aku juga mau pulang kampung ya, karena mau bikin KTP-nya kakak, terus mau bikin SIM kakak juga, terus harus ganti AC juga. Masya Allah, ini aku curiga nih kayaknya mau dikasih Allah rezeki yang banyak nih di bulan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan AC aku bertahan ya teman-teman, 2 atau 3 bulan atau mungkin lebih ya. Oke, ini aku lanjut cuci piring lagi. Jadi ini kegiatannya tuh muter-muter aja teman-teman, karena memang kegiatan aku tuh sehari-hari seperti ini. Dan bukan hanya aku ya, pokoknya mungkin semua ibu rumah tangga tuh ya kayak gini aja, muter-muter. Habis nyuci piring, udah kering dirapihin, nyuci piring lagi, dirapihin lagi, kayak gitu aja ya. Nah ini yang masih banyak banget yang ditanyain untuk nyuci bagian pantat paci atau pen, ini aku pakai ini Mama Lemon Stain Remover. Ini ada di Alfamart atau di Indomart ya, dan harganya juga murah meriah kok teman-teman, gak mahal. Nah ini juga bisa untuk ngebersihin sink. Nah ini kan sink aku udah kotor, udah kusam juga. Nah kalau udah pakai ini nanti tuh akan kinclong lagi kayak baru pokoknya. Dan kalau bersihin kayak stainless pakai Mama Lemon Stain Remover ini nggak akan merusak stainlessnya. Dan untuk Mama Lemon Stain Remover itu juga bisa untuk nyuci gelas yang kayak bekas kopi atau teh yang menempel kayak gitu, itu bisa bersih teman-teman. Oke, jadi udah aku jawab ya buat teman-teman yang sering tanya pakai apa teh bagian pantat pancinya kok kinclong-kinclong. Jadi udah aku jawab ya, pakai Mama Lemon Stain Remover. Ini kok kayak di endos nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kinclong banget untuk sink aku. Oke, untuk dapur, area ruang tamu udah rapi, udah bersih. Sekarang ini aku lanjut mau nyiram tanaman, mumpung aku keingetan nih teman-teman. Suka lupa kalau misalnya subuh untuk nyiram-nyiram tanaman. Baiknya sih pas disiram itu pas subuh karena cuacanya nggak panas. Cuman ini aku takutnya kelupaan lagi dan takutnya tanaman aku juga pada mati. Jadi ya udah ini aku siram aja, walaupun ini di luar tuh sinar mataharinya tuh terik banget. Tanaman aku juga kayaknya ini udah tinggal beberapa yang masih seger. Yang lain tuh ya udah compang-camping teman-teman, banyak yang kering juga. Pengen dibuangin gitu ya untuk tanaman-tanaman yang udah compang-camping, cuman aku belum ada waktu. Gak tahu kenapa aku tuh kerjanya di rumah aja, gak punya anak kecil. Tapi kok rasanya waktu tuh cepet banget berlalu, dan rasanya kok gak selesai-selesai. Terus pengen ngerjain ini gak kepegang, itu gak kepegang. Apalagi sekarang aku udah mulailah ya ini uploadnya dari Senin sampai Jumat, atau kalau lagi rajin sih sampai Sabtu. Beneran deh teman-teman, nge-YouTube aja ini tuh bener-bener udah menyita waktu. Karena memang bukan hanya dunia per-YouTuban yang aku urusin, di dunia nyata pun aku riweh banget. Dan teman-teman yang punya YouTube channel pasti ngerti banget lah ya. Oke, ini teman-teman, ini udah selesai, dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.